Sebelum ngelanjutin videonya, pastikan kalian sudah ngeklik tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk dukungan channel ini biar gua makin semangat lagi buat videonya. Oke, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Dinar Genji. Nah, kali ini kita lanjut lagi ya game GTA 5 modnya, teman-teman. Nah, kali ini gua lagi memakai karakternya Boboiboy Cahaya nih, teman-teman. Dan sekarang ini Boboiboy Cahaya, Dinar Genji, dan juga Genji Ekor 2, kita bertiga ini lagi mau melihat itu tuh, Pak Iron Man. Soalnya sebentar lagi itu Pak Iron Man mau menjebeli sapi yang rasa strawberry. Ya, kita ke sana, kita lihat lebih dekat lagi supaya lebih jelas Boboiboy Cahaya. Ya yuk, Genji Ekor 2. Oh ya, Dinar Genji juga mau ikut ke sana. Iyalah, aku juga mau ikut Boboiboy Cahaya. Ayo sini kalian berdua ikutin Boboiboy Cahaya. Nah, sekarang ini kita itu bakalan melihat dari jarak dekat nih, teman-teman. Pak Iron Man, ayo cepetan, Pak, sembeli sapi ini. Ya, sabar dulu, Boboiboy Cahaya. Ini juga Pak Iron Man mau menyembeli sapi ini. Nah, itu teman-teman. Sekarang ini Pak Iron Man lagi mau menyembeli sapi yang rasa strawberry ini. Semuanya, tolong pegangin sapi ini yang erat ya. Ya, siapa Pak Iron Man? Pegangin sapi yang erat. Oh ya, itu Boboiboy Cahaya. Ayo, kamu juga kesini. Tolong bantuin mereka nih, pegangin sapi ini. Ya, siapa Iron Man? Aku juga bakalan bantuin. Dinar Genji dan juga Genji Ekor 2. Ayo, kalian berdua juga bantuin kita nih. Kita pegangin sapi ini. Ya, Boboiboy Cahaya, kita bakalan bantuin. Ayo, sini, sini. Nah, ini Boboiboy Cahaya, Genji Ekor 2, dan juga Dinar Genji. Kita bertiga juga bantuin megangin sapi ini, teman-teman. Supaya sapi ini tuh gak gerak-gerak nih. Semuanya pegangin yang erat, Pak Iron Man mau mulai menyembeli sapi ini. Ya siap, Pak Iron Man. Ini sapinya udah kita pegangin yang erat. Oh iya, itu Mini Ranger Merah. Ayo, kamu juga kesini bantuin kita. Ya, iya, Mini Ranger Merah. Kamu juga ayo sini bantuin kita. Gak mau aku gak mau bantuin. Aku cuma pengen nonton aja. Bang! Itu Mini Ranger Merah katanya gak mau bantuin kita nih, teman-teman. Kalau gitu ayo semuanya, kalian kejar sapi itu sebelum sapi itu makin menjauh. Ya ayo semuanya, kita kejar sapi itu. Ayo sini. Ayo. Nah, mantap nih teman-teman. Kok Junior malah diem aja ya, gak bantuin kita. Junior gak ikut kejar sapi bareng kita. Iya, lihat tuh, itu Junior malah diem aja nih. Ayo. Nah, sapinya di sini nih. Ayo kita tangkap. Sapi jangan kabur, sapi. Ya, sapi jangan sapi kabur. Sapi kesini. Cahaya, jangan sampai dia lari. Ya, tapi ayo cepetan ya, sini. Itu Genji Ekor 2 bantuin aku nih. Ya, aduh, ini ya, sapinya itu susah dibelokin. Ayo, bantuin ayo, aku. Kita bantuin Boboiboy Cahaya. Ya, kita masih bantuin Boboiboy Cahaya. Jangan lari, jangan lari. Gimana, sapi? Diam. Ayo semuanya, Gopal, Dinar Genji, ayo semuanya. Nah, ini sapinya sudah berhasil kita pegangin nih, teman-teman. Kalau gitu, ayo semuanya, kita bawa sapi ini ke sana nih. Supaya nanti disembelih sama Pak Iron Man. Ayo, bawa ke sananya sambil dinaikin sama kamu aja, Boboiboy Cahaya. Iya bener, Boboiboy Cahaya. Gak mau takutnya nanti sapinya ngamuk. Terus gimana nih, kita bawa sapi ini ke sana? Oh ya, mending aku tarik sapi ini pakai tali aja deh, supaya aman. Wah, bener tuh, kalau gitu ayo cepetan, ikat sapi ini pakai tali. Nah, ini sapinya sudah diikat pakai tali nih, teman-teman. Oke, sekarang ini Boboiboy Cahaya bakalan coba tarik. Ayo sini sapi. Wah. Ternyata ini berat banget loh. Kalian juga ayo bantuin Boboiboy Cahaya nih. Tapi bantunya gimana? Bantunya gimana? Itu tuh, tolong dorong sapi itu dari belakang. Oke, siap. Ayo semuanya kita ayo, dorong sapi ini. Oke, mantap. Mereka bantuin dorongin sapi itu, teman-teman. Waduh. Meskipun sudah dibantuin sama mereka. Ayo dorong terus. Aduh, ini sapinya diem aja nih, susah didorong. Ayolah sapi, kamu ngalah. Ayo, biar cepet nih. Iya bener, apalagi kan kamu itu mau disembelih. Ayo cepetan ya, sapi. Ayo jalan sapi. Diem aja nih, ayo Dinar Genji kita dorong terus. Ayo kita dorong. Coba ini Boboiboy Cahaya mandiin sapi ini nih, supaya sapinya gerak. Wah bener tuh Boboiboy Cahaya, ayo kita mandiin ke laut. Ayo semuanya, bantuin Boboiboy Cahaya nih, kita tarik ke sini dulu. Sapi, ayo kamu mandi dulu. Sapi, ayo kamu kesana mandi dulu sebelum kamu disembelih. Ya bener, sapi, ayo mandi yang bersih. Ayo, kita mandi dulu. Supaya sapinya itu jinak nih, teman-teman. Boboiboy Cahaya, ayo tarik yang kuat, tarik terus. Waduh. Gopal, ayo Gopal, bantuin Boboiboy Cahaya nih. Ya siap, Boboiboy Cahaya. Ini juga dari tadi aku bantuin kamu kok. Aduh, ini susah banget nih, berat. Ayo, dikit lagi nih. Ya, itu dikit lagi. Ayo, kita dorong terus. Sapi, nah mantep nih. Akhirnya sapinya mandi. Ayo, mandi dulu sapi. Mandi. Nah, mantep nih, teman-teman. Wah, kalau udah air, gampang nih. Itu mending kamu bawanya dari air aja. Iya, bener, Boboiboy Cahaya, supaya gampang. Ini kita bawanya itu dari air aja deh. Ayo, kita bantuin, kita bantuin. Oke. Kita bawanya itu sambil berenang nih, teman-teman. Ayo semuanya sini. Ya, Boboiboy Cahaya. Ini Gopal. Waduh, itu Gopal paling belakang nih. Ayo. Nah, mantap. Dikit lagi nih, teman-teman. Oh ya, Junior. Boboiboy Petir. Terus itu sama Boboiboy yang lain juga. Ayo sini, bantuin kita nih. Supaya cepat. Ini sapinya diem aja nih. Ayo, kita dorong. Ya, nih, sapinya berhenti. Ayo, kita dorong. Aduh, ayo, kita bawa sapi ini ke daratan. Jangan dulu.
Jangan dibawa ke daratan. Oh, jangan dibawa ke daratan. Dibawanya ke sini dulu nih. Kita bawa ke air supaya gampang. Ayo kita bawa ke air lagi. Kita dorong. Nah, mantap. Oke. Okay. Itu Dinar Genji. Dinar Genji kamu dipanggil. Ayo ke sini. Terus Bobo Boy Glacier, Bobo Boy Solar ke sini. Ayo. Nih Pak, kita berhasil menangkap sapi ini Pak nih. Itu sapinya masih hidup, nggak memboboi cahaya. Tenang kok Pak, sapinya masih hidup nih Pak nih. Sapi, ayo berdiri sapi, berdiri. Ya sapi, ayo. Ayo, pura-pura tidur sapi. Ya sapi, jangan berdiri sapi. Ayo berdiri sapi. Sapinya berdiri nih. Nah, mantap. Akhirnya sapinya berdiri juga. Tuh, lihat kan Pak Iron Man, sapinya itu masih hidup. Kalau gitu, itu sapi yang rasa stroberinya bawa ke sini supaya segera disembeli. Ya siap Pak Iron Man, ayo semuanya kita bawa sapi ini ke sana nih supaya nantinya itu disembeli sama Pak Iron Man. Ayo kita dorong sapi ini. Ayo kita dorong terus. Itu Dinar Genji. Dorongnya ke sini Dinar Genji, jangan ke sana. Kalau ke sana nanti ke air lagi. Oh, dorongnya salah. Ya, aku salah. Harusnya dorongnya dari sini. Iya benar tuh, seperti Bobo Boy Glacier. Ayo. Dorong ke sini. Nah, ini sapinya sudah berhasil kita bawa ke sini. Kalau gitu ayo cepetan Pak Iron Man sembelih sapi ini. Iya, tapi sebelum sapi ini disembelih, itu sapinya harus ditidurin dulu supaya gampang. Ah, iya Pak, ayo semuanya kita tidurin sapi ini supaya Pak Iron Man gampang untuk menyembelih sapi. Iya, ayo kita tidurin sapi ini. Sapi, ayo Bobo sapi, Bobo. Nah, sekarang ini sapinya dipegangin sama banyak orang nih teman-teman supaya sapinya itu enggak kabur lagi. Oh ya, ini kok Mini Ranger Merah sama Bobo Boy Duri enggak bantuin sih? Kalian berdua juga harus bantuin lah. Ya, Bobo Cahaya, kita cuma pengen lihat aja, ya kan Bobo Boy Duri? Ya, kita itu cuma pengen lihatin aja. Jangan cuma lihatin, ayo cepetan bantuin nih. Gimana nanti kalau sapinya kabur lagi? Ya deh, kalau gitu kita bakalan bantuin. Nah gitu dong, akhirnya mereka berdua mau bantuin megangin sapi. Kalau gitu ayo cepetan kita pegangin sapi ini. Soalnya tuh Pak Iron Man mau menjeblis sapi ini. Ayo sini tuh Mini Ranger Merah dan juga Bobo Boy Duri. Nah mantap, itu Bobo Boy Duri dan juga Mini Ranger Merah. Mereka berdua juga bantuin megangin sapi ini teman-teman. Kalau gitu, ayo cepetan Pak Iron Man sembelih sapi ini sebelum sapi ini memberontak. Ya siap, Bobo Cahaya. Sekarang Pak Iron Man bakalan bersiap-siap untuk menyembelih sapi ini. Nah, itu Pak Iron Man bersiap-siap untuk menyembelih sapi ini, teman-teman. Semuanya, pegangin sapi ini yang erat ya. Jangan sampai dia kabur lagi. Ya, Pak Iron Man. Ayo pegang, erat. Nah, akhirnya sapinya itu sudah berhasil disembelih nih sama Pak Iron Man. Tuh, lihat teman-teman. Darahnya itu sampai keluar. Oh ya, itu kalian. Sapinya gak usah dipegangin lagi. Soalnya ini udah aman, ya kan Pak Iron Man? Ya benar, ini sudah aman kok. Nah, itu mereka sudah enggak megangin sapi ini lagi. Oh ya Pak Iron Man, berarti sapi ini tinggal dipotong-potong aja ya? Iya, tapi sebelum dipotong-potong kulitnya harus dipisahin dulu. Nah oke teman, mungkin sekian dulu ya video dari gua. Kalau menurut kalian video ini menghibur, silahkan like dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.